Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang sampai hari ini Allah masih menakdirkan kita bisa beramal saleh, melaksanakan salat maghrib, kemudian bersimpul di masjidnya untuk menunggu salat isya kita isi dengan thalabul ilm. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Ikhwati liman azanillahu wa iyyakum. Kali ini kita akan mengangkat tema Mutiara Hikmah dari Perang Badar. Ini adalah satu tema yang sengaja kita angkat karena memang sehubungan dengan secara historis syariat tentang jihad atau qital itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan ini adalah bulan Sya'ban. Kendati memang sudah sekitar 1400 tahun yang lalu lah. Karena tepatnya 2 Hijriah bulan Sya'ban waktu itu syariat qital disyariatkan untuk umat ini. Dan ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum, jika kita berbicara tentang perang Badar, maka perang Badar ini adalah perang yang dicatat oleh sejarah pertama kali yang besar. Perang pertama kali yang menentukan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirk. Kemudian perang ini adalah perang tentang eksistensi. Perang tentang siapa yang bertahan, siapa yang kuat, dan siapa yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Yaqati fillah azanillahu yakum. Namun sebelum kita berangkat lebih jauh ke sana dan segala hikmah yang ada di dalamnya, maka saya ingin katakan bahwa perang ini sebenarnya adalah bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu. Ya, setelah sekian lama Rasul dan para sahabatnya diintimidasi, dianiaya, dizalimi, bahkan tindakan iktidaat mereka orang-orang kufar musyrikin Makkah berupaya untuk menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kendati Rasul waktu itu sudah memiliki sejumlah sahabat, sejumlah pengikut, dan mereka adalah pengikut-pengikut yang sudah teruji dengan dengan segala kondisi dan keadaan. Dan artinya ini sudah siap kalau untuk melakukan perlawanan wajhan biwajhin. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, karena belum ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menahan diri. Menahan diri. Walaupun sudah masuk Islam ya Hamzah, kita tahu Hamzah masuk Islam ini adalah suntikan tersendiri buat tubuh umat ini, di mana Hamzah tatkala masuk Islam saat itu disebabkan adanya perbuatan Abu Jahal yang semena-mena karena membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya sehingga mengalir darah darinya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Hamzah membawa busur dan anak panahnya menemui Abu Jahal dan memukul kepala Abu Jahal dengan keras sehingga darah mengalir juga, mengucur deras dari kepala Abu Jahal. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, apa yang terjadi saat itu adalah upaya dari para supporter, baik dari kalangan Bani Makhzum yang itu adalah keluarga Abu Jahal maupun keluarga dari Bani Hashim yang itu adalah keluarga dari Hamzah ibn Abdul Muttalib, coba untuk disemangati dan seterusnya. Dan ikhwati fillah azanillahu iyyakum, maka di situ apa yang dikatakan oleh Abu Jahal jelas, da'u Abu Ammarah. Kata Abu Jahal, biarkan Abu Ammarah, fa inni amiltu syai'an qabihan, karena aku sudah berbuat sesuatu yang buruk sekali kepada libni akhihi, kepada keponakannya. Artinya dengan masuk Islamnya Hamzah, dan Hamzah mengatakan, "Madza fa'alta biibni akhi?" Apa yang kau perbuat terhadap keponakanku ini? Kata Hamzah bin Abdul Muthalib, "Wa ana 'ala dinihi." Dan saya padahal di atas agamanya, kata Hamzah. Berarti itu suntikan kuat buat umat ini. Yang kedua, berselang hanya 3 hari, masuk Islamnya Hamzah diiringi dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, dan ini sebuah apa namanya ruhul jadid, ruh baru dalam umat ini, dan ini adalah semangat baru dalam umat ini sekaligus
hitung-hitungan untuk mereka yang biasa mengintimidasi Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan? Tetaplah setelah masuk Islamnya dua singa Allah ini, dua orang yang memiliki karisma di antara kaum musyrikin, tetap tidak ada perlawanan. Secara fisik tidak ada. Hanya yang terlontar dari mulut Rasulullah SAW adalah doa-doa terbaik. Karena doa ini adalah doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Salah satunya adalah tatkala Utaibah anak Abu Lahab, ya. Tatkala Utaibah anak Abu Lahab datang kepada Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah sedang membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa yang terjadi saat itu? Utaibah mengatakan akfuru bin najm, aku mengingkari apa yang kau baca surat An-Najm ini. Kemudian dia menarik baju Rasulullah sampai sobek, kemudian setelah disobek dihempaskan ke wajah Rasulullah SAW dan dilemparnya. Rasul hanya berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan kuasakan anjing-anjing untuk menaklukkannya. Maka saat dia berada di sebuah tempat namanya Zarqa di Syam, maka dia katakan, ya wailata, sungguh, ini teriakan sebuah penyesalan. Dia minta tolong kepada teman-temannya, dia katakan, qatalani Muhammadun wa huwa bi Makkah. Muhammad ingin membunuhku padahal dia di Mekah, dan sementara siapa Utaibah ada di Syam. Jadi artinya ikhwati fillah azanillahu yakum, ini adalah bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengizinkan walaupun niatan awalnya adalah untuk mencegat orang-orang yang saat itu menjadi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kepulangan mereka dari Syam dicegat oleh kaum muslimin di perbatasan atau di perlintasan kota Madinah. Maka saat itu direspon lain oleh kaum musyrikin. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sebelum itu terjadi, ana ingin katakan bahwa hikmah yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah Allah terhadap jihad, izin Allah kepada mereka terhadap jihad itu baru turun di Madinah. Padahal di Mekah selama 13 tahun sulitnya bukan main. Padahal di Madinah, di Mekah mereka sempat mengalami amul muqata'ah, tahun-tahun embargo, tahun-tahun isolasi. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya diisolir. Jadi mereka diembargo untuk tidak boleh berdagang, berniaga, membeli atau menjual kepada mereka, menikahkan atau menikahi gadis dengan kaum muslimin. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini kondisi yang sangat sulit kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan sekonyong-konyong masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian satu kondisi di mana kesulitan, terhimpit, guncangan sebagaimana itu dialami oleh umat terdahulu, sahabat dan rasulnya, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Akhirnya Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan ikhwati fillah a'azanillahu yakum, perlu dicatat ini bentuk pertama kali adalah bentuk ketaatan dan ketundukan Rasul dan para sahabatnya. Ini. Nah, kemudian apakah perang Badar terjadi fuj'atan? Tiba-tiba begitu? Tidak. Jadi ini sebelumnya ada beberapa kejadian yang dicatat oleh ulama sejarawan atau sirah, bahwa sesungguhnya mereka mengalami latihan fisik terlebih dahulu. Latihan fisik ini kurang lebih ada delapan pergerakan, di mana Rasulullah SAW pernah langsung turun atau Rasulullah mendelegasikan para sahabatnya. Dimulai dari Saiful Bahr, ya, pergerakan sejumlah detasmen yang dipimpin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib disuruh atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadang pasukan atau kafilah dagang yang melintas itu. Di situ dikepalai oleh Abu Jahal bin Hisham dari kalangan kaum muslimin, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan ini pada tahun pertama, ya, tepatnya di bulan Ramadan. Tahun pertama di bulan Ramadan, artinya sudah ada pergerakan fisik, sudah ada warming up, sudah ada latihan sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanillahu yakum, ada yang disebut dengan Sariyat Rabil, ya, detasmen untuk operasi di Rabil. Rabil ini adalah sebuah tempat, ya, yang di situ
dihadang oleh Abu Ubaidah atau Ubaidah ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib bersama 60 orang untuk menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu dengan 200 pasukannya di daerah Rabigh. Nah, maka di situ terjadi apa namanya? Hampir terjadi pertikaian, tapi karena ada Al-Miqdad ibn Amru Al-Bahrani di sana, kemudian Utbah bin Ghazwan Al-Mazini, mereka menyatakan diri masuk Islam. Ya, dan ikhwati fillah, kita bisa katakan nyaris tidak ada peperangan yang begitu berarti di kejadian itu. Kemudian yang ketiga ada Sariyah Kharrar. Sariyah Kharrar di mana Rasulullah SAW di sini pada bulan Zulqa'dah tahun pertama Hijriyah. Maka di situ Rasulullah SAW mengutus Sa'd bin Abi Waqqas dengan 20 orang sahabat lainnya. Untuk menghadang di perbatasan atau di wilayah Kharrar. Saat itu Sa'd bin Abi Waqqas menghadang pasukan yang melintas di sana di malam hari, tapi ternyata tidak ketemu, dan saat itu tidak ada kontak fisik yang terjadi. Dan ikhwati fillah, yang selanjutnya adalah Ghazwatul Abwa. Ghazwatul Abwa ini adalah sebuah pergerakan yang Rasulullah SAW sendiri yang turun. Rasulullah SAW sendiri yang turun bersama 70 orang sahabat. Terjadi pada bulan Safar tahun kedua. Maka Rasulullah SAW bergerak untuk ke wilayah Abwa. Dan wilayah ini Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Mu'ahadu Halif atau Mu'adatu Halif, perjanjian antara Rasulullah SAW bersama Amr bin Makhshid Al-Dhamari, agar Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini tempat dan ini dan seterusnya poin-poin kesepakatan Rasulullah dengan beliau. Maka akhirnya Rasulullah SAW menulis sebuah surat, Hadza kitabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Damrah. Fa innahum aminuna ala amwalihim wa anfusihim. Kata Rasulullah, mereka aman diri mereka, aman harta mereka, aman darah mereka dan seterusnya. Nah, ada nanti hikmah yang kita akan bahas setelah penyebutan beberapa kejadian fisik yang dilakukan oleh para sahabat dan rasulnya, yaitu dalam pergerakan ini ada hikmah pastinya. Kemudian yang kelima adalah Ghazwatu Buwat. Ghazwatu Buwat ini terjadi tahun kedua Hijriyah, tepatnya bulan Rabiul Awal. Jadi hanya satu bulan berselang setelah Safar, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW keluar bersama 200 sahabatnya. Ya kharaja Rasulullah SAW fi mi'ataini min ashabihi. Keluar bersama 200 sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW ingin menghadang pasukan yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikan dari Bilal ibn Rabah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, saat itu Umayyah bersama 100 ekor ya, atau bersama 100 orang yang tiap orang ini ada bersamanya beberapa ekor kuda dan unta. Dan kalau tidak salah ada sekitar 1070 sekitar 2000 di dalam riwayat 2700, tapi dalam riwayat 2500 2500 unta yang bersama Umayyah bin Khalaf. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, saat itu Rasulullah SAW menitipkan Madinah kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini nanti banyak apa idenya, salah satunya adalah sikap beliau tatkala Rasulullah SAW tanya, ya Mu'az, ya Sa'ad bin Mu'az, bagaimana menurut kalian ya nanti di perang Badar ini. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, selanjutnya adalah Ghazwatu Safwan. Dalam perang Safwan ini yang terjadi pada bulan Rabiul Awal juga, ini ikhwati fillah azanillahu yakum, Rasulullah SAW keluar dengan 70 orang sahabatnya. Ya, ini sekali lagi tindakan fisik sudah dilakukan. Dan kalau kita lihat latar belakang orang-orang di Madinah, khususnya kaum Aus dan Khazraj, kaum Ansar, mereka sudah biasa berperang, ratusan tahun berperang. Jadi sebenarnya sudah biasa, hanya saja ini adalah latihan lagi. Karena ikhwati fillah azanillahu yakum, secara resmi surat atau ayat belum turun membolehkan mereka berperang. Ini hanya pergerakan fisik, kemudian untuk mengambil harta mereka yang sempat diambil di Makkah dahulu. Kemudian ada Ghazwatu Zil Usyairah, di mana dalam tahun kedua bulan Jumadil Akhirah ini terjadi perang pergerakan mereka sekitar 50 wa 100. Ada yang mengatakan 200,
150 sampai 200 kekuatan kaum muslimin. Tapi ikhwatifillah azanillahu yakum, ini pun tidak begitu nampak sampai akhirnya Sariyatun Nakhlah, ini yang ke-8 terjadi pada bulan Rajab. Detasmen yang diutus untuk ke Nakhlah ini terjadi pada bulan Rajab tahun kedua, dan ini yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menulis, "Idza nadharta kitab fi kitabi hadza famdi hatta tanzil Nakhlah baina Makkah wa Thaif." Jika telah sampai suratku ini kepadamu, maka hendaknya engkau, ya kata Rasulullah SAW, bergerak menuju kawasan Nakhlah, yaitu kawasan antara Makkah dan Thaif. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan agar sahabat untuk bersiap siaga di sana. Tapi ikhwatifillah azanillahu yakum, karena terjadi perbedaan di antara mereka, apakah sudah berakhir ya Jumadil Akhirah atau sudah masuk pada bulan Rajab? Atau afwan, apakah Rajab sudah berakhir atau Sya'ban sudah masuk? Maka saat itu ada terjadi perselisihan di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan ini masih Rajab. Artinya kalau ini masih Rajab, sesuai dengan surat ke-9 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi pertama kalinya. Di antara 12 itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Allah larang seseorang untuk berperang, melakukan kezaliman, mendebar fitnah dan seterusnya. Maka di antara mereka ada yang memaknai ini masih bulan Rajab. Sehingga kalau ini bulan Rajab, maka kita terlarang untuk melakukan itu. Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka tatkala di antara mereka berpendapat itu, ya sudah, mereka tidak mau melakukan pergerakan sampai pada tingkat pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanillahu yakum, di antara yang lain ada yang mengatakan ini sudah berakhir Rajab, sehingga sudah boleh kita ya berperang. Karena yang kita tahu ikhwati fillah azanillahu yakum, orang kafir Quraisy pun, orang kafir musyrikin, di saat 4 bulan yang mulia ini mereka berhenti sejenak untuk tidak perang. Di dalam 4 bulan yang mulia ini mereka melakukan tindakan gencatan senjata di 4 bulan ini. Makanya pernah ada di zaman Rasulullah berusia 20 tahunan lah kira-kira, disebut dengan Harbul Fijar. Harbul Fijar adalah perang dosa. Kenapa perang dosa? Karena disebutkan harb itu artinya perang, fijar adalah sebuah tindakan dosa. Disebabkan karena mereka melakukan peperangan di bulan-bulan yang mulia ini, bulan haram yang 4 ini. Maka disebut, dinamakan Harbul Fijar, perang dosa. Perang yang di dalamnya pelakunya berdosa. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka terjadilah apa yang terjadi, terbunuhlah salah seorang dari musyrikin. Sampai akhirnya di antara mereka sempat mengutarakan ucapan yang tidak nyaman didengar, yaitu bahwa Muhammad dan sahabatnya membunuh, dan itu terjadi di bulan haram. Maka turunlah, kita tahu ayat yang menerangkan tentang bahwa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah dan seterusnya, bahwa mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, katakan bulan haram adalah bulan mulia yang di dalamnya dilarang seseorang untuk melakukan peperangan. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, makanya apa, Allah menjawab tuduhan mereka bahwa Muhammad tidak mengindahkan bulan haram ini dengan kata Allah, dan kalian mengeluarkan penduduk Makkah dari kampung halamannya, melakukan teror, melakukan kemusyrikan, ya, yang di situ disebut dengan kalimat fitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, maka di sini ikhwati fillah azanillahu yakum, mulailah ya, mereka sudah tidak nyaman. Mereka tahu kaum muslimin ini melanggar katanya perjanjian. Mereka tidak mengindahkan bulan itu dan seterusnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, hal yang paling mendasar adalah tatkala Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat dari Ansar, itu melaksanakan umrah. Melaksanakan umrah ke Mekah, saat dia meminta jiwar. Jiwar itu artinya adalah minta perlindungan. Kendati mereka sedang melakukan apa namanya pertikaian, peperangan, tapi di sana ada kebaikan yang mereka alami, mereka miliki, yang disebut dengan jiwar. Apa itu jiwar? Jiwar adalah seseorang yang meminta perlindungan sehingga orang yang diminta itu memasang badannya untuk memberikan kepada orang yang memintanya tadi. Maka tatkala Sa'ad bin Mu'az datang ke Makkah untuk melakukan umrah,
di sana dia meminta jiwar kepada Uqbah bin Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'id. Apa yang terjadi? Saat itu dia sedang tawaf, ya, dia sedang tawaf bersama Uqbah bin Abi Mu'id yang memberikan jiwarnya itu. Datanglah Abu Jahal, ya, dengan sangat besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Safwan," kepada Uqbah bin Abi Mu'id, "Ya Abu Safwan, wahai Abu Safwan, apakah engkau memberikan, ya, perlindungan kepada orang ini, ataukah engkau justru telah ikut ajarannya?" InsyaAllah, ini bahasa-bahasa provokasi. Dan Abu Jahal bukan baru sekali ini aja ngomong kayak gitu. Ya, semua dulu, Abu Lahab, yang lainnya, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan siapa lagi? Uthbah bin Rabi'ah. Termasuk orang-orang yang ngomongnya itu selalu membakar agar terjadi permusuhan yang makin runcing dengan kaum muslimin. Dan apa yang terjadi? Khotibillah azanillahu yakum. Maka saat itu, dia katakan, kalaulah, kata Abu Jahal, kalaulah bukan karena Safwan, maaf, kalaulah bukan Abu Safwan, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'id, memberikan jiwarnya kepadamu, maka niscaya aku telah berbuat, akan berbuat sesuatu kepadamu. Kepada siapa itu? Kepada Sa'ad bin Mu'adz. Tapi apa yang dilakukan Sa'ad bin Mu'adz, ya ikhwan? Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, jika engkau melarangku daripada tawaf di masjid Allah ini, ya, maka tidak ada jaminan aman bagimu jika melintasi kota Madinah. InsyaAllah, ini lumayan berani, Pak, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah seseorang sahabat yang saat beliau meninggal, arsy-Nya Allah ini bergetar. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Maka ikhwati billah, ancaman dari siapa? Abu Jahal justru disambut baik oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini sebenarnya latar belakangnya. Maka ikhwati billah azanillahu yakum, tatkala kedatangan pasukan, tatkala kedatangan kafilah dagang dari Syam diketahui oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW mengintai jalur yang dilewati oleh mereka. Ada dua orang sahabat Rasulullah yang mulia yang diutus. Di sana ada Talhah bin Ubaidillah. Yang pertama Talhah, yang kedua adalah Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ceritanya Sa'id bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Amru. Zaid bin Amru bapaknya adalah seorang yang menjaga tauhid, salah seorang dari 4 orang yang menjaga tauhid. Jadi waktu itu ada Utsman, ada Ubaidillah, ada Sa'id, ada Zaid bin Amru, satu lagi adalah Waraqah bin Naufal. Nah, Zaid bin Amru adalah sahabat yang adalah seorang yang mempertahankan tauhid dengan cara apa? Mengingkari hari-hari besar yang dialami oleh orang-orang musyrikin saat itu. Maka saat dia mengingkari ini semua, dia terancam keselamatannya dan masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Ya, sehingga dia pergi menyelamatkan diri ke Syam. Sesampainya dia di Syam, ketemu seorang rahib. Begitu di sana dikatakan, "Mengapa engkau datang ke sini? Min aina ji'? Dari mana engkau datang?" Dia katakan, "Saya datang dari Mekah." Apa kata rahib tadi? "Irji. Saya khuruju fi hadzal zaman, ya, rasulun." Pulang lagi akan keluar di zaman ini, akan diutus di zaman ini seorang rasul dari tanah kelahiranmu. Maka waktu dia pulang, dia bergumam dalam hatinya, berdoa, dia katakan, "Ya Allah, jika engkau halangi aku untuk tidak ketemu dengan rasulmu, mengikuti ajarannya, maka jangan kau halangi anak keturunanku untuk menjadi pengikut setianya." Ya, makanya ini Sa'id bin Zaid ini pengikut setia Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid bin Amru. Dan Umar pernah bertanya, jadi Umar ini menikah, dan dia menikah dengan saudarinya. Jadi bersepupuan Umar dengan beripar, ya, ipar Umar dengan Zaid bin Amru. Maka waktu Umar masuk Islam, Umar pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balu Zaid bin Amru? Ya Rasul, bagaimana kondisi Zaid bin Amru nanti di akhirat?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yub'atsu yawmal qiyamati ummatan liwahdiha." Mau tahu kamu tentang Zaid bin Amru? Dia akan dibangkitkan Allah kelak di akhirat seorang diri, sebagai umat, namun seorang diri yang mempertahankan tauhid. Ini, ya. Nah, dua orang ini yang diutus oleh Rasulullah, Talha bin Ubaidillah sama siapa? Sa'id bin Zaid ibnu Amru, untuk memonitor keadaan. Begitu diketahui bahwa Abu Sufyan menempuh jalan ini dan ini dan ini,
Maka apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanillahu yakum. Mereka berdua memberikan laporan kepada Rasulullah SAW. Tatkala mereka berdua memberikan laporan kepada Rasulullah SAW, saat itu barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan melimpah, ya, barang-barang yang melimpah sekali, dan kafilah itu membawa barang yang melimpah sekali. Maka Rasulullah berhajat untuk menghadang dan mengambil harta kaum muslimin yang mereka sempat tinggalkan dikarenakan ditahan dan dizalimi oleh orang-orang musyrikin Mekah. Tapi ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, apa yang terjadi saat itu? Saat itu Abu Sufyan mencoba untuk menempuh jalan yang tidak biasa, tidak lazim. Jadi karena dia apa, ingin selamat dengan sejumlah barang yang dia bawa. Saat itu dia dikawal dengan 40 orang pengawal, dan dia membawa sekitar 1000 unta. Masya Allah, berarti kebayang bagaimana itu berduyun-duyunnya. Dan subhanallah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka saat itu Rasulullah SAW memainkan peranannya yang luar biasa, meminta kepada para sahabatnya untuk keluar mencari tahu Abu Sufyan lewat mana, kita hadang di sana. Tetapi Rasulullah meminta sahabatnya dengan penuh sukarela. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang perjanjian Rasulullah dalam Bai'at al-Aqabah, perjanjian di Aqabah, Bai'at di Aqabah, di situ ada klausul bahwa mereka, kaum muslimin di Madinah, berkewajiban memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah di dalam kota Madinah. Namun tidak ada kewajiban untuk membela Rasulullah di luar kota Madinah. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, di situ penawaran saja dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah menawarkan saja. Dan ikhwatul iman azanillahu yakum, saat ditawari oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan iming-iming dengan kalimat gini, hadza iru Quraisy. Ini kafilah Quraisy. Fiha amwaluhum. Bersama mereka ada harta. Fakhruju ilaiha la'allallahu yunfilkumuha. Semoga Allah membuat kalian mendapatkan anfal, harta rampasan. Ini kata Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hisham dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu mereka keluar akhirnya bersama Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada tanggal 12 ya bulan Ramadan. Terjadi pada tanggal 12 Ramadan. Dan ikhwatul iman azanillahu yakum, maka saat Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya ini, Rasulullah memberikan kepercayaan kepada sahabatnya yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi beliau, menggantikan beliau di Madinah. Ya, dan ini biasa Rasulullah menjadikan si fulan pengganti Rasulullah di Madinah. Pernah Ali bin Abi Thalib dijadikan pengganti oleh Rasulullah tatkala Rasulullah ke Tabuk. Tapi Rasulullah saat memilih Ali untuk menjadi penggantinya, Ali sempat berontak. Artinya berontak itu Ali ingin ikut bersama Rasulullah karena Tabuk ini sebuah perjalanan jauh yang melelahkan. Pastinya di situ akan banyak dapat pahala. Tapi Ali ditentramkan kondisi letupan hatinya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Ali, ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Ya Ali, tidakkah engkau ridha posisimu hari ini seperti Harun kepada Musa? Harun pernah dititipkan Bani Israel oleh Musa. Tatkala Musa pergi untuk bertemu dengan Allah 40 hari 40 malam. Maka Rasulullah membujuk Ali dan Ali pun akhirnya Ali mau. Dan ini biasa ya khotib bilang. Dan ikhwatul iman azanillahu yakum. Tatkala itu Rasulullah SAW ya mencoba untuk mengutus lagi sahabatnya cari tahu sudah di mana posisi Abu Sufyan. Adalah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengamati perjalanan Abu Sufyan agar Rasulullah SAW tahu di mana harusnya ini kita hadangnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, akhirnya Rasulullah SAW mengutus untuk mengamati, dan hasil dari pengamatan itu akhirnya Rasulullah jadikan ajang untuk
data di mana mereka mengepung kaum musyrikin. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, begitu Abu Sufyan tahu Rasulullah SAW keluar bersama sahabatnya dan ingin menghadang mereka, maka diutuslah Amr ibn Damdam al-Ghifari untuk mengambil jalan yang berbeda agar cepat sampai ke kota Mekah. Nah, Damdam ini difungsikan untuk meminta bala bantuan kepada orang-orang yang ada di Mekah, dan mereka masih adalah petinggi-petinggi dan para zu'ama, pembesar-pembesar Quraisy. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dengan sangat liciknya Damdam ini ya menyakiti hidung tunggangannya, dibuat berdarah. Kemudian dia sobek bajunya dari arah depan dan belakang, dia buat mukanya ini seperti terluka. Begitu? Dan akhirnya apa? Dia sudah mendekat di kota Makkah dan sudah dekat dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah, dia katakan, "Ya ma'syara Quraisy, al-latimah, al-latimah." Kalimat ini adalah kalimat minta bantuan, Pak. Ya. Kalimat bala bantuan. Dan coba lihat kaum kufar saja, lihat ya. Mereka bersatu padu. Akankah kaum muslimin tidak bersatu padu? Saat Abu Sufyan mengutus Damdam, maka dia meminta bantuan. Kata Damdam, sungguh harta kalian dihadang oleh Muhammad dan sahabatnya. Berapa jumlah sahabat Rasulullah? Disebutkan 313. Ada yang mengatakan 319. Allah Ta'ala alam, ini riwayat yang mana disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari 313. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka dengan kondisi yang dilihatnya Damdam ini memprihatinkan sekali, Abu Jahal mengerahkan semua yang ada di sana, termasuk para petinggi-petinggi yang sempat pada awal kemunculan Islam di Mekah, mereka orang-orang yang pernah berbuat yang sangat zalim kepada Rasulullah. Abu Jahal pernah membuat Rasulullah berdarah. Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya menaburkan apa? Duri di sepanjang perjalanan Rasul di setiap malamnya. Uqbah bin Abi Mu'id pernah memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sandal jazur, yaitu perutan dan jeroan unta dikenakan di sini. Uqbah bin Abi Mu'id pernah menginjak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencekiknya. Dan kemudian ikhwati fillah azanallahu aikum, Utaibah ya pernah juga melakukan semuanya. Pokoknya semuanya, Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Makanya mereka-mereka yang disebutkan Rasulullah, waktu Rasulullah dizalimi, sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id, Allahumma alaika bi Utbah ibn Rabi'ah. Disebutkan satu persatu. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Aku mendengar nama-nama yang disebutkan Rasulullah waktu di Mekah, aku lihat mereka itu di perang Badar menggelinding kepala mereka satu persatu. Coba lihat. Ikhwati fillah azanallahu yakum. Maka semua ini dibakar semangatnya oleh Abu Jahal. Semangatnya sebenarnya semangat karena fanatisme. Masa kata Abu Jahal, masa kamu diam aja? Salah satu yang diam saja adalah Uqbah awalnya. Uqbah diam saja sampai akhirnya Uqbah ini diperintahkan oleh Abu Jahal untuk mengambil jamrah. Jamrah itu bara api, agar dia berikan kepada Uqbah bin Abi Mu'id agar memegangnya. Apa katanya? Kamu jangan seperti perempuan, ayo ikut kami. Insyaallah ya, dibakar seperti itu, Pak. Abu Jahal memprovokasi. Biasa Abu Jahal memang dari dulu memprovokasi. Dan akhirnya apa? Ikhwati fillah azanallahu yakum, berangkatlah orang-orang ini dengan kekuatan pasukan 1300 banyaknya. 1300. Tapi di tengah jalan ada 300 orang, sekitar 300 orang dari Bani Zuhrah balik kanan. Karena mendengar penuturan Abu Sufyan, barang kalian telah aman. Kita sudah aman, barang kalian aman dari apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanillahu yakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 47, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah
wallahu bima ya'maluna muhit. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan sombong, dalam keadaan riya, dan dalam keadaan yasudduna an sabilillah, memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah memberikan sifat Abu Jahal dan kroninya dengan tiga sifat buruk. Yang pertama adalah botor, sombong, keluar dengan penuh kesombongan. Yang kedua riaan, riaan nas, ria. Yang ketiga yasudun, as-saddu an sabilillah, keluar dengan ingin memalingkan orang dari jalan Allah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kata-katanya yang fenomenal ini dicatat oleh sejarah dengan sangat-sangat ya baik dan apik tercatat. Kata dia, kata Abu Jahal, in kunna nuqatilullah kama yaz'umu Muhammad fa wallahi ma lana billahi min taqah. Kalau kita berperang memerangi Allah seperti apa yang disangkakan dan terus disuarakan Muhammad, kita enggak punya kekuatan. Tapi kata dia, wa in kunna nuqatilun nas fa wallahi, kata Abu Jahal, tapi kalau kita berperang lawan manusia, demi Allah, inna bina 'alan nasi laquwwah. Kalau lawannya manusia, kita punya kekuatan, tenang. Kata Abu Jahal. Ini padahal ini awal kematian dia ini, Pak. Ini awal kematian. Kemudian dia katakan, wallahi la narji'an kitali Muhammad. Demi Allah, kami tidak akan surut walaupun selangkah untuk memerangi Muhammad. Ini ucapan Abu Jahal kepada Abu Sufyan dan para sahabatnya. Padahal Abu Sufyan bilang, udah tenang, tenang aja, barang kalian aman. Lihat ini, sejarah mencatat kalimat sombong seorang Abu Jahal. Apalagi kata dia, hatta naridu badron, kita tidak akan pernah surut sampai kami datang dan menempati Badar. Azan? Baik, kita break dulu, Pak. Ini saya bahas di Masjid Nurul Islam 4 kali pertemuan. Wallahu alam, di sini selesai enggak satu hari. Mudah-mudahan selesai ya. Wallahu alam. Baik, kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah Abu Jahal dengan kalimatnya tadi bahwa kami tidak akan mundur. Wallahi la narji'u an kitali Muhammad. Kami tidak akan mundur memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta narida badran, sampai kami datang ke Badar. Ini ungkapan, ini adalah ungkapan kesombongan dari seorang Abu Jahal. Ditambah lagi fanashrubu fiha al-khumur, di sana kita akan mabuk. Wa ta'zif alaina al-qiyan, dan biarkan para biduan-biduan berdendang bernyanyi untuk kami. Insyaallah. Lihat ini. Kesombongan Abu Jahal ya, la'natullah alaihi. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, dan ia katakan fa inna badran mausimun min mawasimil arab wa suqun min aswaqihim. Badar itu salah satu pasar dari pasar milik orang Arab, dan mereka tahu tempat itu katanya. Dan kami keluar hatta tasma'ul arab fi makhrajina, agar orang-orang Arab dengar tentang ya, keluarnya kita ke Badar tersebut. Subhanallah ya, ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini kalimat kesombongan yang dikeluarkan oleh Abu Jahal lanatullah alaihi. Dan kita tahu mereka akhirnya terus bergerak maju terus sampai mendekat ke Badar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Dan Rasul alaihi salatu wasallam bukan hanya mendekat tetapi mengambil langkah tercepat, mengambil langkah paling cepat, karena memang secara tempat Badar itu kira-kira sekitar 80 mil dari Madinah. Artinya lebih dekatlah daripada Makkah. Ini qul fillah azza wa jalla, maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat lebih dekat ya dengan Badar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membakar semangat para sahabat untuk keluar bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah mengambil tempat dekat Badar, walaupun tidak lebih dekat, tapi dia apa, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat dekat Badar. Dan ini strategi ya ikhwan. Strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil, dan siapa yang menguasai kehidupan, karena itu sumber saat itu, sumber kehidupan, dan air adalah sesuatu yang sangat berharga di padang pasir. Jadi ikhwati fillah azanillahu yakum, akhirnya apa? Rasulullah tatkala mendekat dengan sumur Badar ini, ditanya oleh seorang sahabat. Ya, sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, hadza wahyun anzalahu Allah
Hadza manzilun anzalakahu Allah. Apakah tempat ini adalah tempat yang Allah pilihkan bagimu ya Rasul? Am hadza minal harbi wal makidah. Ataukah ini adalah strategi perangmu ya Rasulullah? Dengan segala hormat beliau tanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Hadzal harbu wal makidah. Ini adalah strategi. Apa hikmahnya di sini? Sahabat yang mulia ini menjaga betul satu karisma seorang pemimpin. Ini Rasulullah dijaga betul. Kemudian ditanyanya dengan baik. Ditanyanya dengan baik-baik. Artinya kalau ini adalah wahyu dari Allah yang dipilihkannya untukmu ya Rasulullah, sejengkal saja kami tidak boleh melanggarnya. Sejengkal saja kami tidak boleh melanggarnya. Baik itu sejengkal untuk maju maupun sejengkal untuk mundur, atau ke kanan sedikit atau ke sebelah kiri. Tapi kalau ini adalah halbu wal makidah, ini adalah strategimu, dengan segala hormat ya Rasulullah, agar kita lebih mendekat ke tempat itu. Sampai Rasulullah memuji langkahnya, dia Rasulullah memuji dengan kalimat ni'mar ra'yu ra'yuk, sebaik-baiknya ide adalah idemu. Jadi ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka terus perjalanan Rasulullah SAW sampai mendekat ke daerah Badar ini ya. Dan mendekat ke Badar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana bermalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas saran Sa'ad bin Mu'adz, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nubni 'alaika 'arishan, sekiranya engkau sudi kami buat untukmu camp di mana engkau di situ tinggal, dan di situ engkau mengatur strategi, di situ kau panggil komandan-komandanmu. Maka beliau meminta Rasulullah mengizinkan, dan Rasulullah SAW pun akhirnya mengizinkan untuk membangun tempat tersebut. Ikhwati fillah, ini hikmahnya. Bagaimanapun keadaannya, seorang panglima itu atau panglima tertinggi harus dijaga. Bagaimanapun keadaannya, harus. Karena kalau sudah mereka atau beliau-beliau ini sebagai panglima misalkan, seorang panglima sudah diambil, sudah ada suasana tersendiri di hati para prajuritnya. Maka ikhwati fillah, atas usulan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengambil tempat di situ. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka di hari-hari ini Rasulullah SAW banyak mengatur strategi. Mengatur strategi. Dan Rasulullah SAW, salah satu strategi yang dimainkan yang sangat dominan adalah bagaimana untuk tidak melupakan kekuatan langit. Kekuatan dari langit sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan 3000 malaikat. Dan Rasulullah SAW berdoa. Dan saat itu sebuah pertolongan ini terjadi pada malam harinya, sejak esok akan bertarung, bertempur dengan pertempuran dahsyat. Rasulullah SAW berdoa, betul-betul berdoa. Sementara kondisi yang lain diterima oleh sahabatnya, kata Allah, idh yughasyikumun nu'asa amanatan minhu. Tatkala rasa ngantuk menyelimuti kalian dengan sangat kuat. Dan rasa ngantuk ini datang dari Allah, wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'a. Dan Allah menurunkan hujan dari langitnya, liyutahhirakum bihi wa yadhhiba 'ankum ar-rijz, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kalian ya, dan agar kotoran-kotoran dan bisikan-bisikan syaitan itu hilang dari kalian, wa yurbitu 'ala qulubikum, agar Allah mengikat hati kalian, wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar menancapkan kaki kalian ini dengan kokoh dan teguh. Sehingga malam itu sahabat ngantuk, subhanallah, luar biasa, tidur semua. Tidur. Ya, tidur. Dan tidur itu ada dua hikmah di dalamnya. Katanya yang pertama adalah an qawwahum bil istiraha 'ala al qital. Agar dikuatkan dengan rehat sejenak, fisik itu kembali bugar. Ya, ada refresh sejenak. Dan yang kedua adalah an ammanahum bi zawalir ra' min qulubihim. Agar rasa takut, kekhawatiran hilang dari mereka. Karena sebagian mungkin takut dengan jumlah besar pasukan kaum musyrikin,
maka Allah membuat ketentraman di hati mereka dengan benar-benar rasa ngantuk yang begitu mendalam, sehingga mereka tidur dengan lelapnya, sementara ada satu orang saja, yaitu Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah SAW berdoa sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdoa, dan beliau berdoa, Allahumma in tahlik hadhihil isabah falam tu'bad ba'dal yaumi in syi'ta abada. Ya Allah, jika kau binasakan kelompokmu hari ini, maka setelah hari ini tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. InsyaAllah, ikhwati billah, azanillahu yakum. Ini doa model gini, doa mendesak ya. Doa mendesak ini. Sebagian ada yang tanya waktu anak kajian di wilayah kampung Melayu, Ustaz, kalau kita belakangan doa kayak gini gimana? Boleh apa enggak? Ya Allah, jika engkau tidak kabulkan doa ini, tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya. Anda tanya, antum siapa? Man anta? Ya. Kalau Rasulullah doa begini, dulu banyak alasan. Satu, Rasulullah pembawa risalah. Risalah belum tuntas. Kalau Rasulullah wafat, maka sudah tidak ada lagi Rasul setelah itu. Kemudian, inilah doa yang dikhawatirkan oleh putri beliau, Zainab. Betul ya? Tatkala suaminya Abul As pergi dari Makkah bersama kelompok Abu Jahal, Zainab berdoa dari Makkah, karena Zainab waktu itu belum hijrah ke Madinah. Dia berdoa, ya Allah, semoga kau selamatkan ayahku dan jangan sampai suamiku terbunuh. Coba lihat itu kan. Akhirnya Allah mengabulkan dengan opsi yang ketiga. Ya, Abul As tidak terbunuh melainkan tertawan. Coba lihat. Kalau seandainya Rasulullah terbunuh, maka intahatir risalah, risalah selesai sampai di situ. Betul ya? Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sampai di belakang sorban Rasulullah yang dikenakan jatuh, diambil oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kafaka munasyadata rabbik, ya Rasul, cukuplah ya desakanmu dalam doamu kepada Rabbmu. Karena Rasulullah doa sampai kayak gitu, Pak. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka ini kesungguhan Rasulullah. Hikmah yang kedua dalam perang Badar, diajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang dengan rintihan-rintihan terbaik kita. Ya. Allah senang dengan keterdesakan kita itu lahir doa-doa terbaik dari kita. Coba bayangkan 313 harus berhadapan dengan 1300, walaupun 300 akhirnya balik badan, itu bagaimana ceritanya bisa menang kalau hitung-hitungan di atas kertas. Tapi ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, inilah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini, wa yudhhib ankum rijza syaitan, agar Allah membersihkan kotoran dan karat-karat syaitan yang ada di dalam hati kita. Karena bisikan-bisikan itu mana mungkin ya sedikit menang lawan banyak. Itu bisikan-bisikan syaitan. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hina sara ila al-barri wal muslimuna bainahum wa bin al-ma' ramlah da'sah ya ay kathir mujtami'a fa asaba al-muslimina da'fan shadid wa alqa asy-syaitan fi qulubihim al-ghayz. Saat Rasulullah sudah di Badar, maka syaitan membisikkan kekhawatiran-kekhawatiran kepada para sahabat. Coba itu ya. Makanya Allah turunkan hujan agar itu hilang kotoran-kotoran tadi, dan dibuat rasa ngantuk agar semua terlelap dalam tidurnya dan dalam kondisi mereka itu rehat, esoknya segar. Jadi kuat di mana azanillahu iyakum. Ini penting untuk kita catat, bagaimana Rasulullah SAW sebagai qaid, pemimpin, tidak boleh lemah dan tidak boleh tidak bersemangat, apa namanya, memberikan motivasi kepada prajuritnya. Kalau sudah jenderalnya lemah, gimana prajuritnya? Jenderal bilang, kayaknya kita enggak menang deh. Udah. Ini berdampak ini kepada. Makanya Rasulullah sampai berdoa begitu, akhirnya apa, ikhwati fillah azanillahu yakum, tatkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah katakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin abshir fa inna Jibril atana. Wahai Abu Bakar, bergembiralah karena Jibril datang untuk kita. Jibril datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Subhanallah. Makanya apa? Abshiru, kata Rasulullah, ya, bergembiralah kalian, bergembira. Kenapa? Jibril atana, Jibril datang kepada kita. Dan Rasulullah sambil membacakan bahwasanya Allah menjanjikan dua kelompok, ihda taifataini, bahwa dua kelompok ini pasti akan menang. Ini yang dibacakan Rasulullah alaihi wasallam, sehingga para sahabat terpatri lagi di sini, semangat untuk jihadnya tinggi dan berkobar. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, perlu kita
camkan sekali lagi, inilah karakter Rasulullah yang disebutkan oleh para ulama sirah di dalam kitab ini banyak sekali. Rasulullah begitu tegarnya, begitu beraninya, dan begitu semangatnya, begitu optimisnya. 313 harus berhadapan dengan 1000, itu bukan angka yang luar, apa namanya, angka yang sedikit. Makanya Rasulullah membangun, makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital, wahai nabi bakarlah semangat mukminin untuk berjihad. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, saat itu Rasulullah SAW ya sudah datang harinya esok pagi. Rasulullah mengatur barisannya. Ada salah seorang namanya Sawad bin Ghaziyah. Waktu diatur seperti mengatur saf perang, saf salat, diatur Sawad bin Ghaziyah ini agak maju ini. Maka Rasulullah dengan anak panahnya ini yang tidak bagian tajamnya mendorong dia, mendorong perutnya ini. Untuk agak mundur gitu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani? Kau melukai saya ya Rasul, kata dia. Auja'tani ya Rasulullah, wa qad ba'atsakallahu bil haqqi wal 'adl. Padahal Allah telah mengutusmu untuk membawa keadilan dan kebenaran. Ya Rasulullah, saya enggak terima ini, kata dia. Saya enggak terima ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta sama dia, katanya dengan kalimat fa'aqdini ya Rasulullah. Saya minta balasan itu ya Rasul. Kemudian Rasulullah membuka perutnya, fakasyafa Rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi, dibuka bajunya, terlihat perutnya. Kata Rasulullah, istaqi. Ayo balas sekarang, kata Rasulullah. Balas. Apa yang terjadi? Maka orang ini langsung memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'tanaqahu kibala batnihi. Dia peluk betul-betul. Maka kata Rasulullah, "Ma hamalaka ala hadha ya Sawad?" Kok ngapa jadi begini wahai Sawad, katanya. Tadi kan mau balas, katanya. Kenapa begini? Kata beliau, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, kata beliau. Wahai Rasul. Hadir ma tara fa aradtu an akuna akhir al-ahdi bika an yamassa jildi bi jildik. Ya Rasul. Saya ingin kalau ini akhir dari perjalanan hidup saya, maka terakhir saya menempel kulit saya dengan kulitmu. Subhanallah ya, skin to skin gitu Pak. Luar biasa ya. Karena Rasulullah itu penuh dengan keberkahan Pak. Makanya dia ingin nempel dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. An yamassa jildi bi jildah. Maka Rasulullah berdoa untuknya dengan yang baik-baik. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini kisah tentang salah satu kisah yang ya yang membuat indah hari yang penuh peperang, apa namanya, pertempuran itu. Dan saat makin mendekatnya sebenarnya, kemudian Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar mencuri dengar sudah di mana pasukan Abu Jahal. Ternyata sudah dekat dia, sudah makin mendekat. Maka Rasulullah tanya kepada seorang tua yang dia ahli dalam membaca pergerakan. Kalau orang keluar hari Rabu, maka kira-kira sudah berapa kilo perjalanannya? Kata Rasulullah, kira-kira beliau Abu Jahal sudah sampai mana? Loh, kamu siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ukhbiruka ba'da an akhbartani." Saya kabarkan engkau setelah kau berikan kabar kepadaku. Ini luar biasa ya Rasulullah, itu strateginya luar biasa. Sampai akhirnya apa? Iwati billah azanillahu yakum. Si kakek ini bilang, "Baik. Awadzaka bidza? Apakah begini caramu?" "Naam," kata Rasulullah. "Iya, begini caranya." Setelah dikabarkan, "Yang saya dengar kayaknya pasukan Abu Jahal sudah sampai sini." "Kalau pasukan Muhammad sudah sampai mana?" Ini kata Rasulullah. Muhammad kayaknya sudah mendekat dan sudah sampai di Badar. Akhirnya Rasulullah berterima kasih. Apa kata orang ini? Akhbartukum. Aku telah mengabarkan kepadamu, sekarang gantian kamu kabarkan. Siapa antuma? Man antuma? Siapa antuma? Siapa antuma? Siapa kalian berdua? Rasulullah menjawab, nahnu min ma. Setelah mengatakan kami dari ma, Rasulullah bergegas ya pergi. Ma di sini dalam bahasa Arab artinya air. Maka si kakek tua ini berpikir lama gitu setelah Rasulullah menjawab ana min ma atau nahnu min ma. Dia pikir, kata dia, apakah ma sebuah kampung di kawasan Irak ataukah ma ini artinya air gitu. Nah, ini kecerdasan Rasulullah yang disebut dengan tauriyah. Dahulu waktu kami masih belajar ya, ini bab kami pelajari di semester 8. Jadi tidak berbohong melainkan
apa yang dimaksud oleh pendengar berbeda dengan yang diucap, dimaksud oleh pengucap. Ya, ini tidak berbohong. Ini adalah tauriyah namanya. Abu Bakar pernah ditanya, kalau salah jawab waktu itu, Abu Bakar pasti dibunuh. Waktu ditanya, man hadza? Siapa ini? Hadza hadiyah dini ila tariq. Ini hadi. Hadi itu dalam bahasa Arab artinya guide, penunjuk jalan. Ini penunjuk jalan saya yang menunjukkan jalan saya ke jalan yang benar. Kalau di dalam perjalanan padang pasir tidak ada penunjuk jalan, kematian, Pak. Maka Abu Bakar mengatakan, ini guide saya yang meng-guide saya ke jalan yang benar. Maka yang diasumsikan oleh yang mendengar adalah guide di padang pasir. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq adalah, orang ini adalah yang menuntun saya sampai ke jannahnya Allah kelak. Bohong enggak? Ini tauriyah namanya. Kemudian Ibrahim juga pernah ditanya, man fa'ala hadza bi aliyatina ya Ibrahim? Ibrahim, ini siapa yang mengerjakan ini semua kepada berhala-berhala kami? Ibrahim mengatakan, fas'aluhum, ya. Fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ngerjain ini yang paling besar. Kalau mau tanya dia yang paling besar. Mana jari kita yang paling besar? Ini dia. Ini yang paling besar ini, paling gemuk ini. Kata Ibrahim, yang ngerjain yang paling besar ini, tanya aja kalau dia bisa ngomong. Makanya Ibrahim bohong apa enggak? Enggak bohong. Sembari nunjuk kepada apa namanya, berhala yang besar yang dikalungin kampaknya tadi yang habis menghancurkan. Hanya saja waktu itu belum ada sidik jari gitu ya. Mungkin Ibrahim sudah ketahuan kalau ada sidik jari. Si Ibrahim cuma mengatakan, yang ngerjain ini yang paling besar ini. Kalau mau habisin dia. Dan para ulama salaf dulu waktu di zaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sempat ditimpa, dihajar, dipukul, didera dan seterusnya. Sampai akhirnya apa? Di antara mereka waktu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Dia jawab dengan sangat lantang, Al-Quran, Wal-Injil, Wat-Taurat, Wal-Zabur. Kemudian berhenti ngomong, Kullu hadhihi makhluk. Dia katakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Berhenti kan? Semua ini makhluk. Yang makhluk mana, Pak? Jari ini yang makhluk. Adapun Al-Quran, Injilnya, enggak, bukan makhluk gitu. Ini namanya tauriyah. Bapak kalau mau belajar nanti, karena kami aja dulu belajar semester 8 ya. Jangan sekarang belajarnya. Tapi Rasulullah pintar dalam perang ini, maka di sini disebutkan dalam kitab ini, seorang ya prajurit, terutama komandan, terutama panglima, enggak boleh polos. Salah satunya Rasulullah ini berstrategi setelah menjawab anak nahnu minal ma, tidak berlama-lama di situ. Apa alasannya? Kalau Rasulullah berlama-lama, nanti dia akan mencari tahu lagi, ma yang dimaksud ma apa nih? Betul kan? Tapi Rasulullah langsung apa? Pergi meninggalkannya. Marru kirama. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, maka setelah terjadi itu, pertama kali perang ini terjadi dikarenakan perang tanding. Perang tanding antara 3 lawan 3. 3 orang lawan 3 orang. Tampilah Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah, ya. Dan saat itu dia atau 3 orang ini dan satu lagi Walid anak Utsbah meminta agar tidak diutus 3 orang itu dari kalangan Ansar. Awalnya Rasulullah memerintahkan kaum Ansar untuk berdiri 3 melawan mereka. Tapi kata mereka, la nuridul Ansar, nuridu akhuna, nuridu ikhwanana. Kami ingin saudara-saudara kami yang satu darah dengan kami, satu leluhur dengan kami, satu tanah kelahiran dengan kami. Sombong sekali ini, Pak. Maka kata Rasulullah, Hamzah, kum ya Hamzah. Wahai Ali, kum ya Ali. Ubaidah, kum. Maka berdiri 3 orang ini berhadap-hadapan, Pak. Masyaallah, ya. Lihat luar biasa. Maka anak di Cijantung itu anak katakan gini. Walaupun ini kelakaran, anak katakan kepada para tentara yang kajian sama anak, baik yang pensiun maupun masih aktif. Perang hari ini tuh enak ya, Pak. Enak gimana, Ustaz? Enaklah pokoknya. Sebab jenderal itu meninggal belakangan. Pak Ustaz bisa aja. Iya, meninggal pertama kali itu Prada. Pratu, Praka, anak bilang. Ya, Serda, Sertu, Serka, Serma. Ketawa mereka. Oh, Ustaz bisa. Iya. Karena panglima tatkala bilang, "Serbu!" Dia masih di belakang. Kalau dulu tidak.
komandan-komandan pemegang liwa, pemegang apa, panji-panji itu, mereka tatkala perang di depan, termasuk perang tanding, Hamzah ibn Abdul Muthalib disuruh tampil oleh Rasulullah, tampil. Dan sementara Hamzah tatkala berhasil ya membabat, enggak perlu waktu lama. Ali tatkala berhasil membabat, enggak perlu waktu lama. Cuma kedua orang ini melihat bagaimana Ubaidah dihajar bertubi-tubi, Ubaidah ibn al-Harith, Masya Allah, ikhwatifillah, azanillahu yakum. Maka kedua orang ini, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, tidak rela, maka ditarik Ubaidah, diselamatkan, dibawa oleh mereka ke Rasulullah, dihantam orang ini oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib sehingga terkapar ketiga orang ini. Mereka tidak tahu siapa itu Ali. Ali waktu di dalam perang Khaybar mengatakan, "Analladzi sammatni ummi bihaidarah." Waktu salah seorang kafir berdiri menantang Ali, Ali katakan, "Kamu tidak tahu, aku ini adalah seorang yang diberi nama oleh ibuku dengan singa." Waduh, luar biasa. Ini sebelum perang fisik, sudah perang apa, Pak? Saywar dulu. Betul kan? Perang urat saraf dulu. Makanya Rasulullah punya tiga penyair. Pertama ada Ka'ab bin Malik, ada Abdullah bin Rawaha, satu lagi Hasan bin Thabit. Ketiga orang ini sebelum perang terjadi berkecamuk, biasanya perang apa? Perang kata-kata dulu. Dan Rasulullah percayakan tiga orang ini, kalimat-kalimatnya menusuk lawan sekaligus membangkitkan prajurit. Ini dia ya. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, ini udah biasa begitu. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sampai Allah menurunkan ayat kepada enam orang ini dalam Al-Quran surat Al-Hajj, dimulai ayat 19 sampai ayat 24. Hadzani qismani ikhtasamu fi rabbihim. Dua kelompok ini, dua orang, dua kelompok yang bertikai ini bertikai membela Rabb-nya. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Orang yang berjuang ya dalam kekafirannya, kelak Allah akan kucurkan dari kepala mereka apa namanya, panas lelehan api neraka. Masyaallah, yaqatifillah azza. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Hal itu membakar kulit mereka dan membakar perut mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka mengenakan apa namanya, helm semacam penutup kepala dari besi yang panas. Ikhwatifillah azzaanallahu yakum, ini luar biasa. Tatkala Allah mengabadikan peristiwa ini peristiwa bersejarah. Kenapa? Karena saat perang ini berkecamuk, ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah menceritakan tentang dua kelompok yang hari itu Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kalian tidak akan temukan dua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Maka tampillah berhadapan-hadapan, ini punya kerabat satu dengan yang lainnya. Contohnya Umar Ibnul Khattab berhadapan dengan Khalnya. Khal ini adalah paman dari ibunya. Siapa waktu itu? Al-As Ibn Wa'il. Beliau berhadapan dengan Al-As. Kenapa Al-As? Karena Al-As sebenarnya tidak ikut berperang awalnya, karena dia berutang dengan Abu Lahab. Kayak Abu Lahab kayak punya firasat gitu, Pak. Udah ente aja berangkat, ente kan ngutang sama anak. Makanya gak enak ngutang gitu ya, Pak ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah satu doa agar kita tidak dibawa bayang-bayang seseorang, terlebih kalau kita berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini, itu kan wa qahri rijal kan, ajzi wal kasal dan seterusnya. Maka di situ disebutkan bahwa Al-As itu sebenarnya enggak mau ikut perang, tapi karena Abu Lahab bilang ente kan punya hutang, ente keluar sana. Dan ingat bila akhirnya apa? Al-As berhadapan dengan Umar. Siapa yang membuat menggelinding kepala Al-As? Ponakannya sendiri yang bernama Umar bin Khattab. Rasulullah SAW ya, melihat bagaimana Abu Jahal itu berhadapan dengan Rasulullah SAW. Padahal di antara mereka masih ada keturunan kekerabatan walaupun agak jauh. Dan ikhwat fillah yang selanjutnya siapa? Seorang Abu Bakar harus berhadapan dengan anaknya di kubu sebelah sana. Makanya anak Abu Bakar yang bernama Abdurrahman mengatakan, "Ya Abi, wahai ayahku, aku bersembunyi dari dirimu saat apa? Saat aku lihat begitu ganasnya engkau dalam perang Badar." Kata Abu Bakar, "Kalau aku temukan waktu itu engkau di mana, aku penggal lehermu." Masyaallah.
Lihat luar biasa ya Pak. Kalau aku temukan waktu itu engkau di mana, aku penggal lehermu. Kata Abu Bakar, coba lihat. Anak tidak menjadi apa? Tidak menjadi hambatan karena Allah lebih mereka cintai. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, perang ini berkecamuk. Ya, saat semua sudah berkecamuk begini, Rasulullah mengatakan, ya, teruslah berperang kata Rasulullah. Karena Allah menyediakan jannah buat kalian. Ya Rasulullah, seorang anak kecil, anak masih belia, anak masih remaja usianya, dia katakan, anak ini bernama Uwaimir. Ya Rasulullah, bakhin, bakhin. Ma ra'yu, ma qauluka bakhin, bakhin. Kata Rasulullah, apa maksudmu dengan bakhin, bakhin itu, wahai Uwaimir? Kata Uwaimir, ya Rasulullah, begitukah maksudnya? Bahwa surga untuk mereka yang terbunuh di jalan Allah? Naam, kata Rasulullah, iya. Maka dia mengambil, apa namanya, segenggam kurmanya, dia makan sebagian, dia campakkan sebagiannya. Maka kata Uwaimir, kalau kurma ini habis dan aku masih hidup, aku akan hidup selamanya dan panjang umur. Tapi apa yang terjadi, Pak? Uwaimir terbunuh, ya, dalam keadaan mengunyah kurma. Masya Allah. Karena dia bilang, hidup ini terlalu lama, kata Uwaimir. Lama hidup ini, Pak. Ya, Bapak udah ada yang 60 tahun, kan? Lama. Uwaimir 15 tahun, Pak. Masuk surga. 60 tahun belum tentu jaminan surga, kan? Uwaimir 15-an tahun. Dan ikhwati fillah, ternyata dalam perang Badar ini ada dua orang sahabat yang dipulangkan oleh Rasulullah SAW karena usia yang masih belia. Di antaranya Abdullah ibn Umar saat itu. Karena dianggap masih kecil, ya mau pulang masih kecil. Anak kecil mau ikut perang, Pak. Subhanallah. Tapi ternyata ada yang lolos, dua anak remaja dari Ansar, ya. Yang pertama namanya Mu'adz, satu lagi Mu'awwidz. Waktu perang sedang berkecamuk, di mana di antara mereka ada yang ngantuk, Pak. Jadi perang itu pegang pedang gini, jatuh pedang diambil lagi, padahal musuh tidak bisa menebasnya. Ngantuk tadi. Subhanallah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka saat itu dua anak muda ini menghampiri seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, "Ya ammi Abdurrahman, wahai pamanku Abdurrahman, aina Abu Jahal?" Dia tanya, "Mana Abu Jahal?" Targetnya langsung panglimanya, Pak. Karena tadi perang itu enggak perlu lama, kalau panglima sudah kalah, apa namanya? Liwa, bendera sudah jatuh, kalah udah, betul kan? Makanya apa yang dilakukan oleh Ja'far ibn Abi Thalib tatkala mendengar wasiat Rasulullah, jangan sampai panji ini jatuh. Maka dia tahan dengan tangannya, hilang satu tangannya. Dia tahan dengan kirinya, hilang tangan kirinya. Karena tidak boleh panji itu jatuh. Kalau jatuh sudah kalah berarti. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Abdurrahman heran, ada apa dengan kalian berdua? Itu Abu Jahal di tengah border itu. Yang di border sama pasukan musuh. Abdurrahman sempat bertanya-tanya, apa yang mau dilakukan anak muda ini di tengah kepungan apa pasukannya Abu Jahal yang begitu ketat. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata Mu'az dan Mu'awwiz berhasil melumpuhkan kaki Abu Jahal. Kedua betisnya putus. Masya Allah. Sampai akhirnya mereka berdua datang ke Rasulullah memberitahukan, ya, memberikan pedangnya. Ya Rasulullah, ana allazi qataltu, ya Rasul, saya yang telah membunuhnya. Kata yang satunya, la ya Rasulullah, saya yang membunuhnya. Kata Rasulullah, coba tunjukkan saifakuma, tunjukkan dua pedang kalian. Begitu keduanya ada darahnya, kata Rasulullah, antuma qatalahu, kalian berdua yang telah membunuhnya, kata Rasulullah. Tapi waktu itu belum mati, Pak. Abu Jahal belum mati saat itu juga. Kenapa belum mati? Abu Jahal masih sombong. Sampai tatkala terkapar gini, Abdullah ibn Mas'ud melihat Abu Jahal itu, karena Abdullah ibn Mas'ud tahu betul, dia datang kemudian dia katakan, limanil izzatil yaum ya Abu Jahal, punya siapa kemuliaan Islam hari ini? Punya siapa kemuliaan hari ini? Dia tanya sambil menginjak lehernya. Diinjak. Apa kata Abu Jahal? Udah mau mati masih sombong. Laqadir taqaita murtaqaya ruwai al-ghanam. Kamu sekarang udah naik pangkat ya, wahai apa? Penggembala kambing. Kan Abdullah ibn Mas'ud penggembala kambing di Mekah, Pak. Makanya cerita masuk Islamnya dia kita tahu kan? Tatkala dia lagi gembala kambing, Rasulullah lewat sama Abu Bakar, ditanya, adakah susu yang kau bisa sajikan kepada kami sehingga kami menghilangkan dahaga? Kata Abdullah ibn Mas'ud, kalaupun ada, saya enggak berani. Ini kambing milik tuan saya, majikan saya. Maka Rasulullah bilang, mana kambing yang belum pernah ada susunya?
Ini kata Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah menyentuhnya dengan tongkatnya sehingga kantong susunya penuh dan diperah sampai mereka bertiga kenyang minum itu. Setelah minum, hilang lagi itu susu, enggak ada. Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Berarti bahwa Abdullah bin Mas'ud tukang ngangon kambing. Dan akhirnya ikhwati billah azanillahu yakum, waktu dia di atas ini, dia sudah pegang pedang gini. Limanil izzatil yaum. Punya siapa kemuliaan hari ini Abu Jahal? Abu Jahal sampai masih sombong, laqadir taqaita murtaqaya ru'ayal ghanam. Kamu ini lagi naik daun ya, naik kelas kamu. Kamu di Mekah cuma nunggangin apa? Domba, sekarang kamu naikin Abu Jahal gitu ya, subhanallah. Tanpa berpanjang kalam dia ambil, kemudian dia bawa itu kepala Abu Jahal ke Rasulullah, diangkatnya, ya Rasulullah, sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bertakbir. Rasulullah dari kejauhan bertakbir, Allahu Akbar. Man dzaka ya Ibnu Mas'ud? Siapa itu Ibnu Mas'ud? Kata Rasulullah, siapa itu? Abu Jahal. Dari kejauhan dia berteriak, Abu Jahal ya Rasulullah. Sampai sudah dekat, Rasulullah ambil rambutnya dan kata Rasulullah, hadza fir'aunu hadhihi al-ummah. Kata Rasulullah, kalian camkan ini. Ini fir'aunnya umat ini. Insyaallah ya. Rasulullah bilang, ini fir'aunnya umat ini. Asal kalian tahu ini fir'aunnya ini, sambil ditunjuk-tunjuk sama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, perang tidak lama ya berkecamuk, akhirnya 14 orang dari kaum muslimin meninggal ya. Dan yang meninggal ini orang-orang baik, syuhada Badar. Dan selebihnya dari kaum kufar 70 yang meninggal dan 70 yang tertawan. Kalau dipresentasikan dari jumlah bilangan mereka yang keluar, maka kaum muslimin terbunuh 4%, afwan, dari mereka terbunuh 16%. Dan di antara mereka yang tertawan itu, Umar memberikan saran, kita habisi aja semua ya Rasul. Jangan sisa ya. Insyaallah Umar ya Pak ya. Galak kan Umar? Tapi apa Rasulullah enggak, kita ambil jasanya untuk mereka mengajarkan baca tulis. Makanya turun ayat mencibir Rasulullah di keesokan harinya, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah telah salah mengambil sikap. Yang waktu itu Rasulullah menjadikan mereka tawanan yang minta apa? Tebusan. Di antara yang diminta tebusannya adalah menantu Rasulullah sendiri yang bernama tadi siapa? Al-As. Abil As tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka Umar bertanya saat Abu Bakar dan Rasulullah menangis, "Malakuma?" kata Umar, "Kenapa kalian berdua? Ma abkaikuma? Apa yang membuat kalian berdua menangis? Apa yang membuat kalian berdua menangis? Ya, ceritakan kepada aku agar aku bisa bertiga menangis bersama kalian." Masya Allah, ya Pak. Lihat Pak, akhirnya begitu diceritakan, maka nalin nabi ayyakuna lahumul asra hatta yusqina fil ard. Maka mendengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah, Umar pun menangis dan mereka menangis bertiga. Allahu Akbar ya. Dan siapa-siapa yang disebutkan tadi, Utbah, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Saya lupa menceritakan tentang Umayyah. Umayyah itu sudah ditangkap oleh Abdurrahman dan dia ini soulmate, teman baik dengan Abdurrahman bin Auf waktu sesama di Makkah. Umayyah sudah meminta tolong jangan saya dibunuh. Maka Bilal mendapati, kata Bilal, "Wallahi kalau dia masih hidup aku tidak akan pernah selamat. Biarkan dia," kata Bilal, "biarkan aku yang membunuhnya." Maka Bilal membunuh siapa? Umayyah bin Khalaf. Insyaallah ya Pak. Ini luar biasa ini, perang tauhid. Dan Uqbah itu Pak, waktu mau perang sebenarnya hatinya sudah ngeper Uqbah. Uqbah, karena waktu nginjek Rasulullah, Rasulullah berdoa kepada Allah agar Uqbah ini apa? Allahumma 'alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, kuserahkan perkara Uqbah kepadamu. Dan Rasulullah ngancem Uqbah itu, Pak. "Ya Uqbah, kalau aku temukan engkau keluar dari salah satu bukit di Mekah, aku jumpai engkau, kau ketemu denganku, aku akan tebas lehermu dalam keadaan tanganmu terborgol." Makanya waktu dia di perang Badar, Pak, dia sempat maju mundur dia. Akhirnya apa? Waktu dia maju mundur, Umayyah menepuknya. "Hai Uqbah, ayo jangan takut." "Enggak, ana ingat perkataan Muhammad," katanya. "Ana ingat perkataan Muhammad. Ente kan punya unta merah yang larinya cepat. Kalau Muhammad udah dekat ke kita, kita kabur ke Mekah," katanya. Akhirnya Pak, Uqbah menggelinding kepalanya, Pak. Masya Allah. Kalau diceritakan satu-satu cerita tentang Badar ini, Masya Allah. Sampai mereka itu yakin betul. Di antara mereka ada yang baru tarik pedang itu, Pak.
ternyata kepala di depannya sudah menggelinding. Baru narik pedang ini, baru mau diayunkan, kepala sudah menggelinding di hadapannya. Inilah yang dikatakan Allah menurunkan, ya, bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Allah turunkan 3000 malaikat. Makanya Abu Sufyan, Pak, begitu dia kalah, pulang dia ke Mekah, lari dia ke Mekah. Apa kata Abu Sufyan? Dengan wajahnya yang tidak bersahabat, tanpa senyum, tanpa kebahagiaan, Abu Lahab tanya, "Kenapa Sufyan? Kenapa kamu?" Apa katanya? "Qatalnal malaika." Kita enggak perang lawan manusia, kata, kita perang lawan malaikat. Perang lawan malaikat mana menang, Pak? Jibril aja. Antum buka surat Fatir, surat 35 ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan rasul-rasulnya dari kalangan malaikat yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah Maha mampu menambah jumlah bilangan hambanya, makhluknya. Subhanallah. Malaikat yang paling dahsyat itu adalah Jibril. Berapa sayapnya? 600 sayap. Dan satu sayap yasuddul ufuq. Kata Rasulullah, satu sayap mampu menutup cakrawala. Bagaimana menang lawan Jibril? Ya kan? Dan ana ikhtitam saja. Karena kalau dirunut satu-satu, ini mutiaranya tidak hadir. Karena di akhir ana ingin kasih resume. Tatkala dimasukkan ke Karibul Badar, dimasukkan ke dalam sumur Badar satu persatu, Pak. Dimasukkan ke sumur Badar ini satu persatu, Rasulullah tanya. Rasulullah tanya kepada yang dimasukkan ini. Inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Sesungguhnya ini perkataan penghuni surga yang diucapkan kepada penghuni-penghuni neraka. Cuma Rasulullah mengambil iktibas, mengambil cuplikan ini untuk keindahan tutur kata bahasa Rasulullah. Kami mendapati apa yang dijanjikan Allah untuk kami benar adanya. Adakah kalian mendapati benar janji Allah kepada kalian hari ini? Maksudnya kekalahan. Kami telah mendapati kemenangan, kata Rasulullah. Maka sahabat Umar bertanya.
Jadi belum ilzam, ala wajhil ilzam, belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan artinya harus ikut semua. Kalau bicara setelah perang-perang selanjutnya, wajib ikut perang, ya. Wajib, kalau tidak akan termasuk dosa, dosa besar. Baik, ada lagi? Siapa, Pak? Abdurrahman tadi. Abdurrahman. Abdurrahman tidak mati di perang itu karena Abdurrahman nanti masuk Islam, Pak. Tapi yang ketemu sama bapaknya tadi siapa? Abdurrahman anak Abu Bakar. Dan dia katakan, "Wahai ayahku, aku lihat engkau itu seperti singa yang lapar yang sedang memangsa mangsanya." Jadi berlari-lari di tengah kerumunan itu dan dia mencoba menghindar dari ayahnya. Dan ini diceritakan setelah dia masuk Islam. Jadi Abdurrahman ini masuk Islam belakangan nanti. Artinya dia masuk Islam dan Abdurrahman ini termasuk ke dalam apa namanya sahabat Rasulullah yang konon katanya sempat terkena fitnah pemberontakan kepada Utsman bin Affan, gitu ya. Ya, dia bertutur kepada ayahnya setelah masuk Islam. Dia bahasanya gini, "Babe, waktu ngeliat babe di perang Badar serem deh, beh." Begitulah kira-kira ya. Karena babenya itu kayaknya galak bener gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi, Pak? Silakan. Dari sini ada mungkin? Baik ya. Kalau tidak ada kita sudahi, Pak. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, kita mengambil hikmah ya. Terlebih apalagi kalau berkaitan dengan Ramadan. Ini kan saat puasa Ramadan. Jadi syariat ini tidak berjauhan. Syariat jihad, syariat zakat, syariat pemalingan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, syariat puasa itu semua di bulan Syaban. Perangnya Ramadan. Tapi izin berperangnya sudah keluar di bulan Syaban. Jadi izin berperangnya keluar di bulan Syaban, perangnya sendiri Ramadan tanggal 17 Ramadan, ya. Badar. Di Badar itu Rasulullah bermukim sekitar 4-5 malam. Ya, di Badar. Sudah menguasai Badar duluan, Pak. Gitu ya. Makanya kaum kufar kan susah, kesulitan air kan. Ya, saya tidak rinci nama-namanya karena keterbatasan waktu. Ada dua orang yang menjadi apa namanya? Kuli air, mengambil air untuk Abu Jahal. Dia lebih dulu datang ke Badar itu ngambil air. Dan di situ ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, digebukin sama Ali dan Zubair sampai berdarah bonyok, dipukulin, jeger, suruh ngaku, ente ini orangnya Abu Jahal kan? Enggak, pokoknya gitulah, suruh ngaku, jeger, dan seterusnya. Akhirnya apa? Di situ Rasulullah SAW mengatakan, tatkala dia ngomong bohong, tatkala dia ngomong benar, kamu gebukin. Tatkala dia berbohong, kamu lepasin, kata Rasulullah. Makanya Ali bin Abi Thalib beristighfar dan Zubair. Karena sudah lebam-lebam, Pak, berdarah-darah. Dan Rasulullah akhirnya mengorek info dari orang ini. Kata Rasulullah, "Kam adaduhum?" Berapa jumlah mereka? Banyak ya Rasul. Banyak ya Muhammad. Kalau gitu berapa setiap harinya mereka menyembelih unta? Sekitar 9, kadang-kadang 10 ekor. Nah, Rasulullah membaca ini, Pak. Strategi Rasulullah lihat ini. Kalau setiap harinya 9 atau 10 ekor dan satu ekor unta itu cukup untuk 100 orang, berarti sekitar 1000 orang mereka. Lihat ya, main ya Rasul ya. Jadi Rasulullah itu kalah pangkostrat, Pak, sama Rasulullah itu. Iya. Jago strategi loh, Pak, Rasulullah. Termasuk di Uhud nanti ya. Kenapa Rasulullah tempatkan rumah pasukan pemanah itu di bukit khusus? Dan kata Rasul, apapun yang terjadi di bawah, kalian tidak boleh meninggalkan kem ini. Enggak boleh meninggalkan ini, ya kan? Jago Rasulullah, Pak, itu, Pak. Makanya kalau Bapak baca sirah ini utuh, enggak perlu Bapak baca teori Sun Tzu dalam berperang. Saya udah hatam teori Sun Tzu 3 kali, Pak. Saya baca hatam Sun Tzu itu. Tapi setelah saya bandingkan dengan sirah Nabawiyah, Sun Tzu enggak ada apa-apanya sama Rasulullah. Enggak ada apa-apanya. Bapak belum pernah baca ya, Pak? Wah, rugi, Pak, ya. Teori berperang ala Kaisar Sun Tzu. Jadi berperangnya ala Cina itu. Ada dibukukan sendiri, Sun Tzu, teknik dalam berperang. Bukunya segini, Pak, tipis. Yaitu termasuk buku jadul gitu ya. Kayaknya di loakan Kuitang masih ada. Saya punya itu sudah lusuh sekali.
Saya baca 3 kali kayaknya sudah khatam saya. Tapi sunsu belum ada apa-apanya dengan teori Rasulullah dalam berperang ini. Apa namanya strategi Rasulullah. Dan Khalid mengambil betul ilmu dari Rasulullah. Terbukti dalam perang Yarmuk, Khalid itu merotasi gini, Pak. Sampai pasukan yang di kanan ditaruh di sebelah kiri, begitu sebaliknya, dan musuh menganggap kok yang kemarin udah lelah, sekarang kayaknya seger lagi ini. Padahal ini adalah yang di sini awalnya gitu. Dan dia lihat nih kok pasukannya tambah lagi nih. Padahal itu aja yang cuma diatur, dibolak-balikan gitu ya. Itu strategi perang Rasulullah. Banyak lagi, makanya sekarang banyak apa namanya kajian sirah hanya untuk dalam strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ya bagaimana Rasulullah piawai dalam melakukan dan mengatur strategi dalam berperang. Saya rasa begitu, Pak ya. Insyaallah. Dan saya mohon maaf kalau banyak kekhilafan sana sini dan kekurangan ilmu saya lah yang menyatakan itu, dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah, jangan pernah ragu untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.